Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan, bertemu lagi di channel Juragan 7AM. Di video ini aku akan sedikit mereview jam tangan wanita yang dari Digitech nyaris persis sama BBG BGA230PC. Siapa sih jam tangannya? Buat kamu yang pengen jam tangan wanita sport, bandel dan pastinya tahan air, tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, ini adalah penampakan boxnya. Bisa kamu lihat, ini boxnya dari Mika Juragan, seperti box-box Digitech pada umumnya. Dan di sini terdapat tulisan Digitech, di bawahnya Japan Movement. Oke, langsung aja kita buka dan kita dapat apa aja ya. Di sini, wait, ntar kita keluarkan semua. Dapat tempat dudukan jam tangan seperti yang aku pegang, serta dapat buku manual book biasanya. Oh, ini ada manual book dan buku garansi yang terpisah Juragan. Seperti yang kamu lihat, kita dapat dua buku, satu manual book dan yang satunya yang warna hitam buku garansi. Langsung aja kita review jam tangannya. Sebelum kita bahas spesifikasinya, ini dia warna yang tersedia di store kami Juragan. Ada 6 warna pilihan, yaitu ada krem, mint, peach, hitam, kuning, dan yang terakhir ini adalah warna yang best seller, yaitu pink biru atau pink abu Juragan. Kira-kira kamu pilih ya warna yang mana Juragan? Kalau Mimin pribadi sih lebih suka yang warna pink biru ini kayaknya. Cocok banget kalau dipakai cewek ya. Dan BTW, ini Tiara Indonesia Idol atau Tiara Andini memakai jam tangan BBG yang BGA230PC yang persis banget dengan warna yang ini. Tapi kalau kamu pengen yang netral, aku saranin ya pilih warna hitam. Oke, bahas warna sudah, sekarang kita bahas dari dimensi jam tangan Digitech 4120 ini Juragans. Memiliki diameter 4,1 cm, cocok banget buat ukuran pergelangan tangan wanita. Dan untuk ketebalan sendiri sekitar 17 mm saja. Ya cukup tebal sih, tapi wajar menurut aku. Soalnya jam tangan ini sport ya teman-teman. Kebanyakan jam tangan sport itu agak tebal. Kecuali yang versi BBG agak tipis dikit. Dikit tapi. Ya jelas dong Juragans, karena jam tangan ini emang diciptakan buat kamu yang masih muda antara umur 15 sampai 28 tahun ya. Tapi kalau kamu di atas 28 tahun, aku saranin sih milih yang warna gelap, pasti cocok. Untuk strapnya dari rubber, cukup elastis dan pastinya nyaman banget ketika dipakai Juragans. Salah satu kelebihan dari strap rubber ini, tidak khawatir kalau terkena air. Beda dengan strap kulit ataupun rantai. Jika terkena air pasti ada efek sampingnya. Kalau kulit mudah pecah-pecah kalau terkena air. Kalau rantai takutnya berkarat pennya dan patah di dalam. Dan di sini buckle-nya dari resin, bukan stainless steel Juragans. Untuk backcase-nya seperti biasa dari stainless steel dan jam tangan ini memiliki water resist 10 bar. Jadi aman banget dibuat renang maupun hujan-hujanan Juragans. Untuk desain jam tangan Digitech 4120 ini mirip banget dengan BBG BGA230PC Juragans. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Digitech ini desainnya meniru atau hampir 100% mengikuti sang maestro, yaitu Casio G-Shock maupun BBG. Berbentuk bulat dan di samping kanan terdapat 2 tombol dan 1 crown untuk men-setting jam tangan analognya Juragans. Untuk tombol ini bertekstur atau bergerigi seperti yang kamu lihat teman-teman. Sedangkan yang samping kiri sini terdapat 2 tombol, tapi bedanya dengan yang sebelah sini, ini polos Juragan, tidak ada gerigi seperti yang tombol sebelah kanan tadi. Dan di atas ini terdapat tulisan Digitech, di bawahnya water resist. Jadi bagaimana Juragan? Persis banget kan dengan BBG? Nanti kita buat videonya meng-compare BBG dan Digitech ini.
Oke, lanjut ke tampilan displaynya. Di sini tampilan displaynya dari Digitech 4120 ini menurut aku keren banget ya. Meskipun nggak sama persis dengan versi BBG-nya, di sini dual tap, ada analog dan dua digital berbentuk bulat dan kotak seperti yang kamu lihat ini juragans. Dialnya berupa garis dan angka yang berada di 12, 3, dan 6. Menurut aku cukup keren lah untuk tampilan display Digitech tipe ini. No comment lah pokoknya, the best. Oke, next kita langsung bahas dari fitur jam tangan ini. Di sini ada alarm, stopwatch, the day, dan tidak lupa lagi ada backlight juga. Di sini siang ya, gak syuting malam soalnya juragans. Untuk setting jam tangan digitalnya cukup mudah, yaitu kita tekan mode sampai ada yang berkedip seperti yang kamu lihat di sini ada yang berkedip, dan untuk pindah dari detik ke jam kita tekan reset. Nah, seperti yang kamu lihat, untuk menambah angka kita tekan start and stop seperti yang aku praktekkan ini juragans. Bertambah bukan? Mantap banget. Setelah selesai disetting, baru kita tekan tombol mute lagi. Cukup gampang kan untuk men-setting jam tangan ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu harga. Untuk harganya dari jam tangan Digitech 4120 ini hanyalah 230.000 saja juragans. Sudah bergaransi 1 bulan mesin dan baterai. Jadi misal kalau ada kendala dengan mesin atau baterainya, kamu langsung bisa klaim garansi ke store kami. Jika tidak bisa diperbaiki, kami akan langsung menggantinya dengan unit baru. Pasti terjamin deh untuk belanja jam tangan di Juragan 7AM. Oke, jika kamu berminat, silakan hubungi admin WhatsApp kami di 0852-12345-451. Atau sekedar lihat koleksi jam tangan kami, bisa kamu lihat di katalog kami di www.katalog.juragan7am.com. Sekian dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jumpa lagi di next video. Tunggu video berikutnya, kita akan meng-compare jam tangan Digitech ini dengan BBG BGA 230 juragan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juragan jam tangan hebat, harga hemat.